Cicameng. Ulala. Jadi di video kali ini aku mau bikin make up challenge, yaitu mama aku. Mama. Hai mama. Hai. Ah, suaranya aja yang kelihatan, guys. Jadi aku mau make up challenge, make up dipilihin mama aku. Jadi kayak gini. Ayam monyong. Ini foundation kan, jadi misalnya foundation, terus aku tanya, mama mau liquid atau cushion? Aku nggak kasih tahu itu apa artinya, dan mama aku juga nggak tahu, dan mama aku juga nggak tahu isinya itu apakah itu warnanya seperti apa, teksturnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Pokoknya mau pilih, mama cushion atau foundation? Cushion atau liquid? Jadi aku sekarang nggak pakai primer, ini muka aku udah aku bersihin pakai air biasa ya kan guys. Jadi kita langsung aja mulai. Aku akan teriak, mama, mama, yes, mama, liquid atau cushion? Liquid guys, padahal aku berharap cushion. Kenapa? Karena ribet, 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 bat, ribet, gitu. Mana sponsor lagi? Goblok. Tahu sponsor depan muka masih tanya. Jadi kita pakai apa sih? Foundation, shen. Foundation guys, gitu kan? Jadi mohon maaf ya kan? Aku tengok sebelah kanan karena sebelah kanan itu ada cermin. Foundationnya, dan kalian lihat ini cuma satu layer dan pori-pori bekas jerawat dan juga jerawat aku masih banyak, terutama di atas ya kan. Bodo amat, yang penting ini makeup challenge gitu kan. Sorry guys. Terus selanjutnya adalah bedak tabur ya kan. Nah jadi mama, mama pilihin aku powder. Di sini ada loose powder atau bedak tabur my baby. Mama boleh pilih yang mana? Mama suruh aku yang mana? Hai. Ini loose powder. Loose powder. Oh, terima kasih banyak. Karena kenapa? Karena ini keputihan di saya dan enggak mungkin ya kan. Mama aku baik sekali. Mama aku sepertinya udah tahu soal make up. Lala. Oke, bedak tabur, guys. Kita pakai sini. Ini kita nggak pakai teknik ya kan, kayak ala baking, tapi ujung-ujungnya seluruh muka gitu ya kan. Taburnya taruh di jidat ya kan, yang banyak jerawat, terus tepuk aja gitu kan, kayak mukul gitu. Kayak ini kita ratain sampai leher. Dan mama aku gedein volume TV-nya karena aku diam aja. Setelah selesai begindang, sudah halus, sudah di baker, kita akan lanjut. Lanjut pakai bedak padat. Mama, mama.
2WK. Jadi sama-sama 2WK, tapi WK. Ini UV. Ini sama-sama 2WK, yeah. Tapi ini Pixi UV Whitening atau Perfect Cover. Mama pilih Perfect Cover. Oke, okay. Perfect Cover ya kan. Deh, kita langsung aja. Oke, okay. Mama pakai brush aja kan. Mama aku tuh baik banget loh. Aku tuh udah pilihin yang salah-salah, jadi masih pilih yang bener. Mama aku tuh baru sehati banget sama aku. Oke, okay. Kenapa? Fixing yang aku pilih itu bukan shade yang warna kulit guys, tapi yang warna keputihan gitu kan, begitu. Jerawat aku banyak banget. Selanjutnya mama aku akan pilihin aku produk alis ya Maya. Mama. Ya. Produk alis. Tahu kan mama alis yang buat di sini begindang. Oke, lanjut mana ya alisnya di mana alisnya? Jadi di sini aku ada 2 produk alis ya kan. Mama aku comot kuas buat garu-garu punggungnya dikerok gitu kan. Ketawa. Enggak bisa lihat guys, enggak bisa lihat sebelah. Jadi di sini mama pilih produk alis pomade alis atau pensil alis. Pomade atau pensil alis ini aku pakai pensil alis Viva ya kan, warna coklat. Dan di sini ini warnanya coklat tua, dark brown. Pakai kuas mah, masa pakai lidah gitu. Yang mana? Kayak yang pomade. Mama aku jahat banget, dia tahu biar mampus tuh anak gue gitu kan. Aku juga nggak pernah pakai ini, jadi aku nggak tahu cara pakainya gimana. Jadi nggak tahu pakainya agak gimana, yang mana kuasnya juga aku nggak tahu, begitu. Jadi dikerok. Gimana sih? Kayaknya udah lama lah ya. Gimana sih? Keras sekali loh, tengok. Aku nggak tahu ini benar apa kagak kuasnya. Kayaknya sih ini kuas eyeliner ya. Mana goblok? Sesekali. Nanti kita concealer aja ya kan. Beli kita harus bisa. Tuh kan cantik betul. Manja betul. Guys, kita akan concealer. Cik, pinter banget. Sekali pomade ya, lengket. Terus nyicinya bagaimana Bu? Susah ya kalau
terus Tara, kita concealer kita. Tahu concealernya pakai apa? Kita akan pakai wash. Nah, concealer pakai foundation yang tadi supaya apa? Supaya warnanya dibikin, dan lu bisa lihat kan alis gue beda sebelah, tebal sebelah, warnanya gak seimbang, gak sinkron ya kan, yang mana panjang, yang mana runcing, yang mana tebal, begitu jadi ceritanya guys. Terus sudah alis eyeshadow mama. Jadi di sini aku pakai shadow Twilight dari Vokalur Tara. Jadi aku nggak kasih lihat. Aku pilih sendiri warnanya guys. Jadi mama mau pakai warna shimmer yang mengkilat menyala seperti badai halilintar, atau mamaku garuk lagi pakai kuasku. Apa sih tadi bilang? Atau warna matte yang polos, yang enggak mengkilat begitu mah. Warna apa mah? Shimmer ya kan. Kita pakai warna yang paling coklat ya kan. Dan itu kita pakai apa ya, pakai kuas apa pakai jari aja. Jadi di sini aku mau pakai warna yang paling kayak gimana gitu ya kan, terang tapi tetap coklat. Itu kita pakai dari Knit Fire ya kan, warna ini guys warna ini. Jadi kita pakai warna itu di kelopak mata ya kan, pakai jari aja gitu kan. Kita pakai satu warna dan warnanya itu nyit gimana gitu ya kan, dan tetap mengkilat. Oke guys, jadi sekarang eyeshadow-nya udah selesai. Jadi di sini eyeshadow-nya looknya warna coklat tapi mengkilat begitu ya. Jadi bisa kalian lihat ya kan, eyeshadow-nya itu udah aku taruh di bawah mata, udah di atas mata begitu. Oke, selanjutnya adalah kita pakai contour. Berhubung konturnya aku cuma ada powder contour ya kan, ya udah kita pakai powder contour. Cus, gak usah pakai lama-lama, langsung pakai aja. Thank you.
Kita pakai juga di hidung guys. Sekarang aku udah counter muka aku ya kan. Terus kita lanjut ke lesson. Mama. Jadi aku punya blush on. Blush onnya sama seperti eyeshadow. Jadi mama mau yang shimmer atau yang matte. Blush on shimmer. Maksudnya itu mengkilat begitu kan? Oh, karena mama aku enggak tahu warnanya shimmer apa. Tara warna coklat. Jadi nude lagi. Oh, aku tahu. Mama aku tuh memang baik hati dan tidak sombong. Amin. Ya, bodoh. Saya lama. Ribet banget. Tau ya kan? Ih mama, aku lagi bikin video. Jadi ini lucu kali. Blending, sun, mengkilat. Kayaknya udah nggak usah pakai highlighter lagi. Perlu lagi pakai highlighter ini kalau kayak ini, guys. Warna coklat ini guys, ini aku pakai eyeshadow. Ini blush on Vocalur nomor 6 Ultra Light Baked Blush. Ini warnanya. Benar-benar coklat. Ini coklat ke ungu-unguan, terus ada motif-motif pink kayak gitu, terus super blending, super nude, gitu ya kan? Ih, cantik kali aku. Terus, mama, ini aku punya eyeliner. Jadi eyelinernya itu Speedo liner sama liquid ya kan budak masih mama pens speedo liner atau liquid liner tara ya eyeliner garis terima kasih. Ini speedo liner, oke jadi di sini aku pakai speedo liner dari Wardah A Export Optimum High Black Liner. Ih bapak disibuk kali sih. Jadi guys, oke ada tawon tadi lewat ya kan. Ini eyelinernya udah selesai dibikin kan, beda sebelah kiri dan kanan karena aku bad mood, ada manusia yang berdosa, penuh dosa di sini, jadi aku juga merasa penuh dosa di sini ya kan. Terus mama, di sini aku punya maskara. Jadi di sini aku punya maskara, sebenarnya sih maskara itu nggak ada bedanya, tapi ya udah gitu kan, terlanjur diambil ya kan. Jadi di sini ada maskara Vocalur Volume and Light. Terus di sini ada Maybelline The Magnum Big Shot. Mama pilih yang mana? Maybelline yang Barbie. Lama kita jepit dulu ya kan guys. Style thick seperti badai.
matanya, ya kan? Mata bawah juga, guys. Apa aja gini? Ya, minta tolong ya, mamanya. Cuci tangan. Aku enggak malas cuci tangan. Bapaknya yang malas. Ngarain bapak ini. Maklum guys. Lagi sibuk virus corona. Jadi di sini aku pakai di bawah matanya itu dikit aja ya kan udah kelihatan kayak berbulu-bulu gitu ya manja. Oke, selanjutnya apa ya? Sudah bulu mata, eyeshadow, blush on, udah. Ya. Gatel. Highlighter. Jadi mama di sini aku punya highlighter ada warna gold, you can, sama warna white. Jadi mama pilih mana? Gold. Oke, semuanya gold, mengkilat muka gue. Nih kita pakai jari aja ya kan. Dibersihin dulu jarinya, digosok-gosok sama baju lu. Terserah. Sini kita pakai di hidung. Manja kali di hidung. Gold. Jadi kita pakai warna kuning. Yellow ya kan, kan. Kita pakai juga di bawah alis. Di bawah alis. Blending ini, ya kan? Sibuk kali di sebelah ini berantem karena virus corona. Habis itu juga dibawa hidung, di dagu, ikan, kan? Habis itu di jidat lu, ini. Bisa. Jadi kita pakai kuas aja. Oke, selesai udah blending, udah mancung hidung aku. Selanjutnya mother yang terakhir, mama mau aku pakai lipstick. Lipstick kok saya merapi sih lipstick yang mengkilat gitu kan? Mama. Tidak. Satu lagi. Jadi mama tuh mau aku pakai lipstick yang metallic atau yang lipstick yang crayon. Lipstick crayon atau matte. Mama tahu matte itu apa? Matte itu tuh kering. Jadi enggak glossy gitu kan. Tapi berhubung metallic sama aja bohong, gob. Jadi gitu guys. Oke. Tak selesai sudah ini dan mama aku pilih ini karena mama aku nggak tahu padahal warna merah sebelumnya. Sudah selesai, nggak boleh buat. Hai guys, jadi ini dia looknya makeup yang dipilih mama aku. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini good atau no? Jadi di sini sepertinya ya kan yang nggak cocok menurut aku itu adalah pertama karena aku double pakai duster gini, ini aku doublein nggak aku lepas. Terus yang kedua itu highlighternya sebenarnya sih pada nggak cocok ya kayaknya kalau warna putih, tapi nggak tahu juga. Pokoknya di sini blush on aku tuh kayak ungu. Terus warnanya blush on aku tuh sama kayak lipstik aku dan highlighternya itu tuh kayak ada garis gitu loh, kuning, ungu, dan oh my god kayak ungu juga padahal aku pilih warna coklat. Eyeshadownya ih cucu banget sih. Jadi sambungnya buyar karena aku lompat-lompat kali. Jadi ini disangkut mama aku, nggak tahu ya kiri kanannya beda karena maklum aja ya kan. Pokoknya ini mau cepet-cepet aja selesai gitu ya kan. Jadi ini dia looknya guys.
ini mama aku. Mama sini mama. Ayo mama. Mama. Sini. Tara, kalian kelihatan enggak? Jadi malam aja mama aku di bawah karena aku duduknya agak di atas gitu kan. Terima kasih mama aku yang cantik. Jadi oke. Segitu aja video dari aku, ya kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen. Kalau lu mau komen, kalau nggak mau komen ya udah nggak apa-apa, ya kan? Oke. Jadi kalau oke, segitu aja deh. Ribet banget. Jadi pokoknya lu like, lu share, lu subscribe. Oke. Jangan lupa dinyalain notifikasinya. Jadi lu tahu kalau gue upload videonya kapan aja gitu. Kalau enggak Sabtu, ya Minggu gitu. Itu aja pokoknya akhir pekan weekend. Oke, guys. Oke. Bye.